keterangannya bahwa untuk ya, untuk yang di channel My ASEAN itu ya, di My ASEAN itu, di akun My ASEAN itu bukan dia yang membuat gitu ya. Tetapi ada temannya dia membuat gitu ya. Temannya dia itu ada di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi karena ini si NC ini adalah ada tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan dalam di dunia maya ini ya, oleh seorang laki-laki yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka, sudah tertangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyber Bareskrim gitu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Jadi dua-duanya di bawah umur. Jadi MDF ini nama asli, tetapi di dunia maya itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun. Ini Faiz Rahman Simalungun di dunia maya namanya dia, tapi aslinya namanya adalah MDF itu. Dan orang kalau melihat dengan nama itu kan berarti marka di Sulawesi Utara, Sumatera Utara. Ternyata dia adalah orang Cianjur. Jadi malam dia ditangkap di rumahnya, dan dia adalah kelas 3 SMP ya, di Cianjur. Itu di sana. Kemudian yang bersangkutan, si MDF ini kita bawa ke Bareskrim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi intinya bahwa antara NC yang di Sabah ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Dia sering komunikasi ya. Marah-marah sering. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya Instrumental Parodi dan Lirik Video ya, dengan menggunakan nama NC ini ya. Jadi MDF ini membuat, kemudian juga menggunakan nama NC, kemudian yang di tag lokasinya di Malaysia menggunakan nomor Malaysia gitu. Akhirnya kan yang dituduh NC. Jadi NC marah ini. NC itu marah sama MDF. Nah, salahnya NC ini membuat lagi kanal YouTube gitu. Membuat kanal YouTube lagi dengan konten My ASEAN gitu ya. Channel ASEAN dia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.